Yeah. MD JPB. Halo, selamat datang lagi di channel Paman Kinawai. Pada malam kali ini kita akan uji nyali lagi, teman-teman. Alhamdulillah Bapak ini mau nemenin kita untuk menceritakan tentang bagaimana tempat angkil di sini ini, di sekolah ini. Ya udah, teman-teman. Kita tanya dulu ke Bapak ini, teman-teman. Kronologis ya. Ini. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nafi, Pak. Dari Bapak siapa? Pak Jon. Bapak Jon. Jadi bagaimana, Pak, cerita mistis yang ada di tempat ini? Kejadian dulu kan. Ya. Waktu itu lamban dulu di Bojo. Ada orang yang orang kayu. Orang kayu. Dia yang punya odol ini. Dia yang punya tempat ini ya, Pak, ya. Dia punya tempat ini ya. Matinya kan sama keponakannya sendiri. Oh, berarti yang punya daerah sini ya, mati karena keponakannya sendiri. Dan dikuburkan di kuburan di sini. Dekat sini. Ini rumah sekolah yang masih aktif kan, Pak, ya? SD, sekolah dasar ya. Oh, jadi gitu, teman-teman. Jadi ceritanya di sini yang punya daerah ini ya, yang punya tempat ini apa, Pak? Auduri ya, Pak, ya? Auduri ini. Jadi beliau itu meninggal oleh keponakannya sendiri dan dikubur di tempat ini. Dan ini rumah sekolah, teman-teman. Rumah sekolah, sekolah SD ya, Pak, ya? SD. Konon katanya di sini gimana, Pak? Di masyarakat sini? Ya, agak angker lah. Gitu. Agak angker. Seperti apa salah satu contohnya gitu, Pak, yang pernah terlihat atau terdengar gitu? Yang orang-orang dulu ada tempat ular, guys, ular pakai rambut. Ular pakai rambut, pokoknya macam-macam. Siluman lah, Pak, ya. Semacam siluman gitu ya, Pak, ya. Berarti kita langsung masuk aja ya. Oke, kita ya. Langsung siap aja. Ya udah, teman-teman. Ikuti saya, teman-teman. Ya, Pak. Rencana di video ini kita akan siapa tuh? Liatin ke si apa tuh? Kita si Ucok. Jadi Ucok kita uji nyali di sini, teman-teman, karena dia kemarin bilang ya, dia katanya nggak takut sama hal-hal begituan, teman-teman. Ya, jadi kita cuk di sini, nggak boleh pergi kemana-mana, kita akan pergi keluar sama bapak ini, ya. Ya. Jadi kemarin kita tinggalkan di sini aja, dah. Iya, siap. Ya, siap gak? Siap. Siap. Nanti kita taruh kamera di situ ya, atau di mana ya? Atau di kuburan ini aja, dia tengah-tengah ini dia duduk. Gak boleh sana. Kuburan, kuburan. Di kuburan. Ya. Biar enak nih. Oh, jadi Ucoknya minta ke kuburan, teman-teman. Request, ya, request ya. Request ke kuburan. Oke, okay, yeah. Siap-siap, siap. Di mana Ucok duduk? Permisi dulu, Cok. Jangan lupa apa, Cok? Nih, lu pegang kamera nih. Cok, nah. Jadi kita taruh kameranya di sini nih. Bisa dekat. Besok mau sedekat berarti ya. Jadi dinyali Ucok di sini. Oke, teman-teman. Kita keluar dulu ya. Kita lihat keadaan di luar ya, teman-teman. Sekarang kita tinggalkan Ucok di dekat kuburan ini ya. Ucok, selamat menikmati selamat menikmati cobaan ini ya. Oke, Cok ya. Kami pergi enggak apa-apa kan, Cok? Jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Jadi gitu, teman-teman. Si Ucok kita tinggal dulu di kuburan ya, deh ya. Iya. Kita tunggu aja di mobil ya. Sampai jam apalah, subuh lah. Subuh. Nanti orang azan apa, kita kembali lagi ke kuburan ya, teman-teman. Kita tim dia. Ya, kita tunggu di mobil dulu. Nggak, kemarin itu si Ucok bilang ke gua dia nggak bakalan takut hal seperti itu. Makanya gua ajak ke sini, teman-teman. Assalamualaikum. Maaf, numpang. Cuma nuwi nyali aja, nggak ada masuk ganggu. Assalamualaikum. Maaf, cuma numpang.
Oi. Ampun, jangan ganggu lah. Cuma uji nyali kok. Jangan ganggu. Ini ada rokok sebatang nih, mau enggak? Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan ganggu lah. Astagfirullah. Op, op. Apa itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ampun, ampun. Cuma bercanda kok. Jangan gitu. Udah. Udah. Apa itu? Aduh, buat kaget aja kucing. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kayaknya udah jamnya nih. Jam berapa itu? Udah jam 4 nih. Jam 4. Kita jemput aja Ucuk ya. Ya udah kita jemput aja. Kasian juga rokoknya udah habis juga. Rokoknya udah habis. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita jemput dulu si Ucuk. Tempatnya jauh. Ini kita iya. Parkir mobil aja di jauh di sini. Rumah orang nih. Tempatnya tuh di semak-semak situ teman-teman. Iya. Oke, Cok. Bagaimana? Ah, pucat ah. Gimana, Cok? Udah pucat aku nih. Ya seperti itu teman-teman, Ucuk ingin puji nyali teman-teman. Ini di kuburan ini ya. Pucat permisi aku. Permisi. Aman Cok? Aman. Serius aman. 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 Jadi apa aja yang dirasakan tadi Cok? Ah susah leh, susah ngomongnya. Ah? Susah ngomongnya. Ada itu tuh, ada putih tadi itu. Ada putih di mana itu? Itu dekat loteng itu, sama dekat pohon itu. Takut itu ya? Iya. Sini ya? Iya. Sampai. Di sini semak-semak teman-teman. Gak sanggup aku lagi gini. Tapi katanya dingin atau panas ini? Dingin. Kayak ada yang embusin. Ya, itu pengen berteman kayaknya. Cok. Iya, punya teman. Punya teman ya. Jadi inilah kuburannya teman-teman. Kuburannya banyak tuh, ada yang Indo, Belanda tuh. Ada yang Belanda? Iya. Serius? Serius kayak itu yang kecil itu. Ini teman, kuburannya ya. Tuh. Nah, ini kemarin kita kemarin nih. Gimana dok? Gimana tempat ini? Kayaknya belum menantang lu ya dok ya? Belum. Kayaknya tuh, belum. Di kuburan apa tuh kayak bagus itu? Di sini kayaknya belum apa lagi. Tapi iya. Dia udah lama udah kuat juga mentalnya tuh. Iya ya, cocok ya. Oke. Jadi kita lihat dari jauh lampu di sekolah ini mati bentar aja. Bentar soalnya dia yang bisa melihat mungkin tadi banyak tuh yang berkeliaran dari sini, banyak juga yang berkeliaran kalau yang bisa melihat mata batin yang terbuka gitu ya. Salam dari saya aja itu, jangan pernah takut dengan hal-hal goib gitu, karena derajat kita lebih tinggi dari dia gitu. Betul ya, pengalaman saya pribadi nih waktu saya di Banten nih, kata teman-teman saya jangan pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Dulunya saya penakut asli, penakutnya dulu saya asli. Tapi setelah ada teman yang bilangin jangan pernah takut hal seperti itu, dan dia membawa saya ke kuburan Syekh Hasanuddin gitu. Saya pergi ke sana ya. Alhamdulillah rasa takut itu berkurang ya. Berkurang gitu. Alhamdulillah, tapi di dalam hati kita sering aja sholawat, zikir gitu. Yang penting kita enggak sombong gitu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja video kami pada ya Pak, pada malam hari ini ya, uji nyali si Ucuk di kuburan bekas yang punya tanah ini ya, yang punya tanah di daerah ini kan, punya kuburan keluarganya lah situ. Jadi di sana konon kata masyarakat banyak penampakan, ada kuntilanak, dan setelah itu ada pembunuhan berantai di sana teman-teman, yang seperti kata masyarakat tadi ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.